Okay, saya akan ajar bagaimana cara untuk melakukan monitoring respirator berdas menggunakan air sampling pump. Okay, media kita akan gunakan untuk respirator berdas monitoring ataupun PM10. Kita akan gunakan filter paper jenis PVC, polyvinyl chloride, 5 micron, pore size and 37mm, diameter dia mengikut size kaset. Okay. Kaset yang kita akan gunakan untuk respirator berdas adalah 2-layer, okay, 2-stage kaset. Yang ada corak ni adalah outlet, yang kosong ni adalah inlet. Okay, dekat bahagian bawah kita masukkan dulu support pad dekat bahagian outlet. Letakkan support pad. Filter paper yang warna putih ni. Letakkan dalam ni. Dan tutup inlet. Okay, selesai untuk filter paper yang masuk dalam kaset. Okay, yang ni macam mana cara nak pasang kaset yang dah ada filter paper. Kita nak pasang ke cyclone supaya kita dapat collect dust yang size kecil, yang apa, less than 10 micron. Okay. Okay, tadi yang ni outlet, ini inlet. So bila nak pasang dekat cyclone, kena terbalikkan macam ni. Outlet dekat atas. Okay, outlet dekat atas, inlet dia kat bawah. Saya nak pasang, tarikkan cyclone ni. Dan cyclone, lepas tu masukkan kaset. Okay. Dia dah pasang macam ni. Fungsi cyclone ni, kalau perasan ada lubang dekat sini. So bila pasang dekat workers, lubang ni kena mengadap ke depan, bukannya ke belakang. Bukannya dia akan, kalau mengadap macam ni, dia akan sedut baju. So make sure dia mengadap ke depan lubang ni. So bila dia sedut udara, partikel apa, dust yang besar, dia akan turun ke bawah dekat collector dekat sini. Kita boleh buka ya. Contoh, kalau kita buka, okay, kita collect kat sini. Tapi yang kita nak adalah partikel yang bersaiz less than 10 micron. So partikel yang kecil tu dia akan pergi ke atas, ke filter paper. Sebab tu tadi kita dah terbalikkan kaset. So yang inlet dia ada kat bawah. So dust yang kecil dia akan terkumpul dekat filter paper dekat sini. Okay, yang ni adalah gambar rajah untuk setup calibration, untuk macam mana nak calibration, macam mana nak calibrate pump yang akan digunakan untuk measure respirator berdas. Okay. Kita akan gunakan cyclone calibration jar. Cara nak connect daripada cyclone tadi, cyclone yang dah ada filter paper tadi, dimasukkan ke dalam calibration jar. Okay, daripada calibration jar yang ni. So tubing daripada cyclone ke ni, tubing dia akan sambung ke pump. Satu lagi tube akan sambung ke calibrator. Okay. So tubing kat dalam ni kita akan sambungkan dengan cyclone. Daripada cyclone pergi ke pump. So yang ni, tubing yang ni akan pergi ke cyclone, dan tubing pergi ke pump. Okay.
sebenarnya berdasarkan NMAM method untuk reservoir berdas, flow rate yang kita akan set pada pump adalah 1.7 liter per minit. Okay. Okay, untuk pump button on dekat sini, on off dekat sini, dan dekat atas ni adalah flow, untuk adjust flow dengan menggunakan screwdriver. Okay, bila kita on, okay, kita set flow rate ni 1.7 liter per minit, plus minus 5%. So sekarang 1.8, kita nak reduce, nak kurangkan kepada 1.7, kita kena adjust counter clockwise ke kiri.